Selamat datang di Warung Bengkolan. ngerong asik, nggak asal berisik. Wih, Al Azhar selalu keren, jadi penonton keren. Ini tema kali ini adalah hak cipta. Wah, ini tadinya gua sempat nggak pelajarin hak cipta karena yang gue pelajarin hak tinggi, hak pendek buat ngasih cewek. Sekarang gue pelajarin. Jadi, hak cipta itu gua sebagai seniman, sebagai stand up komedian gitu. gue paling sebel sama yang namanya reuploader. Reuploader, kalau, apalagi kita stand up nih, stand up dipotong, gitu kan, kalau reuploader yang potong, itu views-nya tinggi banget. Di TikTok pasti FYP sejuta, dua juta, tapi gua sebagai orang yang stand up, kalau upload di TikTok, 300. Udah tiga hari, 300. Itu juga komennya paling pertama, gitu. Di luar nurul gak habis fikri, gitu. Itu masih mending dah. Yang gue sebel ketika gue upload, ada yang komen, Min, upload lagi dong lain. Admin, gue disangka. Itu akun gue. Disangka admin, itu gue sebel banget. Tapi, kalau kita lebih serius lagi, bahasa cipta ini sebenarnya, ini masalah sebenarnya ringan, tapi bisa berat juga kalau emang diusut. Kalau emang dikasusin. Contoh, patung selamat datang di GI. Itu ada yang usut hak ciptanya. Itu dia dikenakan sanksi sebesar 16 miliar di GI itu. Bahkan kalau kita bahas brand, di luar tuh ada brand yang dulu sedang bertarung. Tahu gak brand-brand yang logonya buaya? Ada brand lokos buaya, ada lagi brand krokodol. Jadi, ah. jadi sebenarnya lokos nih duluan karena dia di Perancis lebih duluan. Masuklah krokodol sama-sama buaya. Jadi dia berantemin buaya sebenarnya nih. Akhirnya solusinya ketemu. Yang lokos buayanya madep ke kiri. Yang krokodil buayanya madep ke kanan. Solusinya ketemu. Tapi gue mikir ini nggak ada yang benar dari dua-duanya. Harusnya gue juga mau bikin brand. Sekalian aja namanya brand buaya. Atau gue kasih pasar buat market-market anak-anak kampus. Jadi buayanya madep ke dosen pembimbing. <laughs> Udah. <tuh. 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 Udah, itu brand-brand luar. Tapi orang Indonesia ada aja solusi-solusi untuk menghindari hak cipta, untuk menghindari copyright dan lain-lain. Contoh, ini ada di Indonesia brand-brand mewah diplesetin. Lu kalau sering ngeliat di toko di mall-mall yang grade A itu ada tas-tas mewah tuh, yang depannya D, dia cuma tiga huruf. Adalah kalian tahu. Di Indonesia diplesetin. Jadi brandnya namanya Dor. Aslinya kan, lu, kalian tahu lah ya, D, R gitu kan. Ini jadi door. Kalau kita ngasih yang asli, pasangan kita kelepek-lepek. Kalau kita ngasih door, pasangan kita kaget. Sayang, ini ulang tahun buat kamu. Apa? Door. Kaget. Ada lagi yang dari Perancis. Dari Perancis. Depannya H. H, belakangnya S dari Perancis. Di Indonesia diplesetin lagi. Jadi Herman. Herman dari Bekasi. Itu maksudnya gimana? Ada tas Herman dari Bekasi. Itu kalau dibuka ada es tebu kali malang kali ya. Hmm. Bahkan, bahkan gue pernah beli di Bogor. Ini punya teman gue juga. Ada sepatu, sepatu dengan ada aparel juga, ada kaosnya. Itu kan depannya air. Di Bogor, di Plesetin. Namanya air hujan. Logonya sama, tetap logonya sama. Ada orang kayak begini. Cuman di atasnya ada payung. Ada, di sampingnya ada angkot-angkot Bogor. Banyak, banyak kayak gitu. Dan yang paling parah, yang paling parah ada sepatu. Sepatu ini ada sepatu keren, sport menurut gua. Diplesetin jadi Numa. Kalian tahu nama aslinya kan? Jadi Numa. Pumanya tetap ada, cuman begini dia tigernya nih ada. Malu diplesetin. <tik> udah sebenarnya yang bisa jadi hak cipta yang bisa jadi copyright itu bukan cuma brand bukan cuma nama bukan cuma karya obrolan warung pengkolan ini bakal bahas tentang hak cipta dengan orang-orang yang lebih mengerti ya untuk itu selamat datang di warung pengkolan tongkrong asik nggak asal berisik. Pak Koyo. ya bu Sini dari tadi nunduk melulu, kenapa sih? Ini bu, saya lagi nonton film nih bu. Film apa jam segini Pak Koyo? Film beranak dalam bubur. Beranak dalam bubur? Oh, iya. Yang ada beranak dalam kubur Pak Koyo ini. Oh iya Pasti salah saya salah. nonton bajakan nih ya. Oh emang ini bajakan bu? Lah Pak, namanya aja beranak dalam kubur, bapak beranak dalam bubur. Tuh oh Filmnya iya. burem banget. Eh, <laughs> uh, teksnya juga aneh-aneh Pak Koyo jangan atuh kasihan sama yang bikin Pak Koyo iya, udah capek-capek mereka berkarya eh dibajak ditontonnya. Kalau mau nonton tuh langsung ke bioskop. Nonton film di bioskop jangan nonton bioskop aja berarti bioskopnya yang ditontonin kan? <laughs> <laughs> ya. Iya, iya Bu. Jangan dibajak atuh Pak kasihan mungkin udah susah-susah kerja lagi. Oh, iya, iya, Nanti iya. saya saya pinjemin lah yang beranak dalam kubur yang asli. Iya Bu. Ah. Warung ketika eh pro nah, aduh eh ada nyari nih temannya katanya ini ini kan profesor Suparji Profesor nih gua tadi saya ke sini naik truk sayur enggak apa-apa Profesor mau saya bonceng mau <laughs> silakan, silakan silakan yeah, Prof okay, mau yo. minum apa? Ada kopi boleh? Kopi boleh. boleh. Ini tuh namanya Kopi, Profesor enggak? Suparji Ahmad. Dia ini oh. lepakan hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia. Oh. Makanya nih di sini juga anak-anaknya dari Al Azhar Indonesia, oh. dari prodi uh, hubungan internasional. Hai. Hai. Hai, Hai. Juga. <laughs> Hai. Hai Ini tuh kebetulan. Uh. Kenapa ngundang Profesor Suparji? Karena kan lagi ngomongin soal hak cipta. Hak cipta. Saya tuh takut hmm? warung saya diambil orang, dibajak. Hmm. Oh, mana ada warungnya? Pak Koyo emang banyak ngincer. Maksudnya lho. gini, siapa tahu kan orang tertarik, Ih ternyata walaupun cuma seorang sebuah warung angkringan yang ngumpulnya banyak, akhirnya diambil sama dia hak ciptanya orang si warung angkringan teh, ini. Warung teh tiga aja, kerupuknya belum digoreng kerupuknya. Itu udah digoreng. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Seperti. Gak apa-apa kan saya ajak ngobrol soal hak cipta Prof. Senang hati sekali. Dengan ya. senang hati. Seru nih berarti nih. Tak. Ini karena... Kalau ngomongin soal hak cipta, apalagi di, di, di yang saat sekarang lagi digital, gitu kan mm -hmm. ya, itu kan sangat-sangat penting, gitu kayaknya. Nah, seberapa penting sih mendaftarkan hak cipta tuh, sebetulnya Prof? Ya, pertama jadi harus kita pahami ya, mm -hmm. tentang hak cipta dan merek gitu. Mm -hmm. Karena sebetulnya yang dibahas tadi mm -hmm. soal brand warung mm -hmm. atau brand merek, mm -hmm. baju dan mm -hmm. sebagainya, itu adalah kualifikasi hak merek. Hak merek. Iya, gitu. Kalau hak cipta itu lebih ke misalnya makanan seni. gitu, kita bikin seni, sebelah seni, apa kusi, gitu ya. Seni, buku, oh, ya, tulisan, gitu. artikel jurnal dan sebagainya. Tentu mm -hmm. sifatnya adalah deklaratif, ya, okay. mengumumkan saja yang kemudian mendapatkan copyright, kan? Ya. Mm -hmm. Berbeda dengan merek yang harus Terus, mendaftarkan, kan? Gitu. Oh, jadi kalau hak cipta itu memang tidak tidak harus didaftarkan? Tidak mutlak tidak mutlak harus didaftarkan, karena pada dasarnya orang bikin buku, ya, kemudian mm -hmm. dia terbitkan, maka kemudian di, akui sebagai pemilik hak cipta tadi itu oh, demikian pula nyanyi iya. bikin karangan lagu film dan sebagainya demikian untuk diakui keberadaannya sebagai pemegang hak cipta jadi seringkali memang ada salah kaprah antara pemahaman merek dengan hak cipta tadi itu merek tadi pada dasarnya kan membedakan hmm. antara misalnya warung satu dengan warung yang lainnya Betul. sehingga kemudian masyarakat tidak tersesat kan hmm. itu kadangkala ada yang hanya beda huruf memang sengaja dimainkan ...dalam ia, ia, ia. rangka untuk mempengaruhi opini masyarakat. Ia, iya. Maka pihak yang memiliki hak secara eksklusif tadi itu... ...berupa ekonomi maupun hak moralnya... Ia. ...itu dapat mengajukan gugatan atas misalnya dugaan pihak lain... ...yang menyamakan, membuat pada pokoknya sama. Ia, dan itu iya. bisa yang bersangkutan kena sanksi hukum gitu. Jadi disinilah ada satu kecenderungan, ada persamaan pada pokoknya. Ia. Jika kalau memang bisa dibuktikan ada satu kalimat, ada satu kata, ada satu huruf ya, ada satu gambar yang itu menyesatkan masyarakat, maka dapat pemegang hak merek itu mengajukan gugatan itu. Oh, jadi kalau hak cipta sebetulnya lebih sulit ya untuk pembuktian dan segala macam. Nah, hak cipta ini memang lebih lebih longgar ya, karena memang pada dasarnya dalam perspektif agama misalnya, hmm. kan menyebarkan ilmu, menyebarkan pengetahuan itu kan dapat pahala kan. Iya, sehingga, betul. sehingga kemudian mendapatkan reward, bisa pahala dan sebagainya. Tetapi pada sisi yang lain, negara kan berpandangan membuat lagu, membuat tulisan, membuat film dan sebagainya kan tidak mudah. Betul memang. Butuh perenungan, butuh pemikiran sebagainya. Maka negara hadir, negara oh. hadir memberikan apa? Hak ekonomi, berubah hak moral ya dan hak eksklusif. Dengan demikian dia berhasil atau berhak untuk melindunginya. Jadi kalau pada hak Misalnya karya intelektual yang lain juga berbeda lagi, ada indikasi kurografi misalnya kan, desain sirkuit terpadu dan sebagainya. Jadi memang dalam konteks perkembangan ekonomi ini, pada satu sisi ada satu kemajuan yang diperasiasi, tapi pada sisi yang lain juga harus diwaspadai bagaimana orang menghargai karya intelektual seseorang tadi itu. Jadi sekali lagi satu hal yang perlu diapresiasi di era digital sekarang ini bagaimana negara hadir secara konsisten untuk kemudian melindungi para pemikir, para pencipta, kan, para inventor dan sebagainya sehingga tujuan yang lebih besar lagi yaitu mendorong kreativitas. Karena bagaimana orang bikin lagu akan dengan semangat, dengan motivasi tinggi, ...kalau kemudian akhirnya dijiplak, kemudian akhirnya dibacak dan sebagainya. Maka disitulah perlu hadirnya negara. Tapi pada sisi yang lain juga penting untuk kesadaran masyarakat untuk kemudian menumbuhkan bagaimana rasa menghargai yang lain. Fotokopi harus izin dan sebagainya, menyadur buka harus izin dan sebagainya. Disitulah pentingnya dalam konteks hukum kan ada tiga hal: ada aturan, ada budaya, dan ya. ada aparat. Dan disinilah sebetulnya yang paling penting adalah budaya dan aparatur hukumnya. Kalau dari sisi aturan, saya kira sudah cukup komprehensif kan, iya. mengadopsi kecenderungan ketentuan hukum internasional, mengadopsi kecenderungan hukum nasional kita dan sebagainya. Tetapi memang masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran kita. -pelanggaran si penegakan hukumnya yang... dan kesadaran masyarakat dalam berbagai sisi kehidupan memang kita. Pas soalnya yang paling serius yang saya katakan negara ini tidak sedang baik-baik saja, kontributor utama adalah masalah hukum. Iya, Jadi, wow. Kebijakan sama undang-undangnya udah jelas udah ya. Ada. Udah jelas, tapi persoalannya. Tinggal empati dari masyarakat dan juga si penegakan hukumnya. Hmm. Uh, Wah. berasa dua SKS kita hari <laughs> ini? Uh, ini ya. Kalau dengar tuh, bapak ini. ini kayaknya bentar mati. lagi nilai kita A nih kalau sama <susuk> <soal susuk> Tapi mungkin. nanti kita lanjut lagi deh. Iya, makanya jangan kemana-mana tetap di warung pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. anda masih menyaksikan warung pengkelan nongkrong asik gak asal berisik yeah. kita masih sama Profesor Suparji ngomongin soal hak cipta tadi menarik yeah. banget ya soal kebijakan undang-undangnya nah Ate itu penasaran soal ini Pak hukum apa yang mengenai hak cipta ini kayak uh, yang pelaku pembajakannya udah kena sanksi apa gitu hmm. ya kalau kita bicara tentang satu undang-undang maka tentunya akan lebih efektif kalau ada sanksi pidananya. Nah, sanksi pidana itu sangat tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Nah, dalam hal misalnya pembajakan bisa kena hukuman misalnya 10 tahun itu. Ya, paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak adalah 4 miliar. Itu misalnya di 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ada beberapa pelanggaran-pelanggaran bidang hak cipta tadi, misalnya penggunaan potret tanpa persetujuan ya, kemudian membajak suatu karya cipta dan sebagainya. Jadi sebetulnya dalam undang-undang hak cipta kita sudah cukup mengatur ya untuk memberikan satu upaya pencegahan agar mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Pada sisi yang lain juga sudah memberikan satu punishment gitu. Dan kalau kita cermati sebetulnya apa urgensinya sebuah sanksi itu ada dalam rangka menjerakan dan mengedukasi. Maka disitulah efektivitas sebuah sanksi. Tetapi pada konteks sekarang memang ada pendekatan yang sedang dikedepankan tidak menempatkan sanksi pidana itu sebagai satu tindak pidana yang harus menjadi pidana utamanya, tetapi yeah. ultimum remedium sehingga kemudian ada pendekatan restoratif justice, pendekatan pemulihan, misalnya ada perdamaian di antara pelaku dan kemudian merasa yang pihak yang dirugikan. Tetapi pertanyaannya kalau apakah memang ...ada sanksi di dalam Undang-Undang Hak Cipta, jelas ada. Iya. Dan sanksi tadi berupa pidana penjara dan pidana denda. Dan itu kira kita... ya, pidana. Pidana, oh, pidana, 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 pidana pidana denda. kan 10 tahun. 10 tahun tergantung jenis pelanggarannya. Iya. Kalau pembajakan tadi memang pelanggaran yang cukup berat... ...maka kemudian hukumannya adalah pidana penjara 10 tahun paling lama iya. tadi. Tetapi memang dalam konteks hukum kita masih sangat minim hmm. itu dilakukan tidak banyak untuk misalnya itu untuk, ya? untuk melakukan penegakan hukum bidang hak cipta karena hmm. ya tadi itu tidak mudah untuk membuktikan ya, tidak betul. kemudian menelusuri misalnya siapa pelakunya dan bagaimana cara melakukan pelanggaran pelanggaran tadi itu maka perlu ada satu tindakan-tindakan yang dapat mencegah pengulangan-pengulangan tadi itu penerapan sanksi-sanksi yang lebih berat lagi itu sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. nah kan kalau Profesor Supajima pakar hukum pakar hukum nih aku juga mendatangkan pakar apa lagi nih? Dia ini bukan bukar kalau ini. Oh, bukar. Bakar, bukar. bukan. Pakar bukar. Beda teh. Yang satu ini dia itu memang direktur hak cipta. Nah, ini dan desain ya? industri. Ini dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Udah datang teh? Ada Bapak, Ang Bapak Anggoro nih. Bapak Anggoro. Mana Bapak Anggoro? Katanya mau datangnya jam segini ya nih. Sayang saya nggak pakai jam. <laughs> Pak Anggoro mana ya oh, sebenarnya? Oh Pak Anggoro Oh, bukan bapak. Nah oh, Pak Anggoro. <guluh> Ditungguin dari tadi. Pak Takutnya nyasar. Selamat, Pak pa Anggoro katanya jalan dari kantor. Jalan dari kantor makanya nyasar-nyasar saya. -nyasar, <guluh> oh iya, mau minum apa Pak? Minum teh saja. Teh. teh saja, teh saja Pak Koyo. Pak Anggoro jalan tapi map tau yang gambar orang. Yang gambar orang. Dua hari nyampein. Ini... Kita kalau ada Pak Anggoro juga kayaknya memang pas banget nanyain soal hak cipta nih di, di era digital ini. Pak Anggoro eh, kan perkembangan teknologi digital ini memang tidak mungkin tidak kita tolak gitu ya. Memang sudah marak terjadi ini juga terjadinya pembajakan. Ini khususnya karya lagu dan juga film, mm -hmm. ya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi dan sebetulnya apa dampaknya untuk eh, pencipta dan pemilik eh, karyanya tersebut? Uh memang perkembangan teknologi informasi komunikasi dan telekomunikasi tentunya tidak membuat tidak ada batas. Iya, Baik itu penyebaran informasi apapun namanya lagu, film, bahkan buku yang lewat digital iya. itu tidak mengenal batas sehingga seperti saya tadi dengar loh pas jalan naik ojek mm -hmm. dengar prof bicara soal ha, apa Bisa denger, Bapak, bapak. <laughs> biasanya mau <laughs> <kok laughs> naik ojek wush, wush, gara -gara. Pas turun pasturun pasturun sebetulnya sudah dijelaskan ada hak ekonomi ada hak eksklusif yang terdiri dari moral right hak moral dan hak ekonomi lah dampaknya kalau seseorang berkreasi terus di upload dengan keper... apa kemajuan perkembangan teknologi informasi di upload tentunya tidak hanya hak e, moralnya saja yang diranggal, hmm. tapi hak ekonominya artinya banyak banyak yang dirugikan saya ambil contoh seperti ini pada tahun kalau ya terima kasih Mas. pas tahun itu ada film hmm. The yang Rittier. buat office di Amerika <tik> itu dalam hitungan jam ratingnya turun tidak ada di box office lagi. Okay. Sehingga bintang filmnya waktu itu Mas Eko itu. sama Gareth Evans sebagai sutradara datang ke kantor hmm. untuk menutup konten itu di Indonesia. Di Indonesia hmm. ah, permintaannya di Indonesia. Hmm. Nah kita tidak bisa bertindak Kementerian Hukum dan Ham tidak bisa bertindak sendiri akhirnya kita E, ...seperti membentuk Satgas ditutuplah e, oleh Kementerian Informasi dan Telekomunikasi... ...yang mempunyai kemenangan itu. Artinya apa? Artinya dengan tayangan itu orang e, melihat yang tidak berbayar... ...tapi keuntungannya mungkin di provider, apapun namanya ini yang prof yang pahami. Sehingga kerugian ekonomi potensi kerugian ekonomi terhadap penciptanya, terhadap pelaku ciptanya di situ banyak sekali. Memang hmm. faktor ekonomi memang salah satu hal yang betul, cukup besar sih, betul. jadi hmm. ini menjadi faktor yang betul, cukup besar deh. yang menarik gitu betul, untuk deh. hak cipta ini. Ya gitu. tapi Pak, kan kalau karya tuh biasanya kan hmm. harus kita uh, di share, berbagi itu kan untuk orang-orang informasinya kan harus terus berjalan. Nah ya. ini gimana kita bisa memastikan keberlanjutan dan penghargaan untuk sebuah kreativitasnya itu uh, sambil tetap berbagi informasi tetap iya, masih bisa iya. gitu ya ini memang ada pembatasan pembatasan dalam artian begini kita tetap di regulasinya hmm. di undang-undang hak ciptanya tetap ada aturan-aturan ketersinambungan penciptanya itu bagaimana setelah hmm. Hmm. Di-upload dan sebagainya, hmm. nah ini memang sudah diatur, tapi undang-undang yang sekarang berlaku ini belum mengakomodir perangkat-perangkat yang dilakukan lewat digital, hmm. sehingga ada upaya-upaya untuk kita merevisi peraturan undang-undang itu, hmm. supaya kedepannya ke depannya. Ketersinambungannya, perlindungannya, hmm. hak ekonominya dapat diterima oleh pencipta, pelaku cipta atau hak terkait istilahnya hmm. Prof ya, tetap akan didapat. Jadi kesina, ke proteksi kesinambungannya seperti itu. Soalnya kan teknologi itu makin maju, makin betul. maju. Betul, ya. ya. betul. Dikejar sama hukumnya itu susah gitu betul. kan, ya, aturannya gitu. Apalagi kayak video-video atau yang kayak... Uh, agak politik-politik tuh suka dipotong-potong teh iya Temang, tem. iya iya. dia dapat insert iya. atau ini yang agak ngeri tuh ntar? Nah. dia dapat insert kamu dapat uh, ujaran ini ya, ya kebencian berjudi <laughs> aja gua. nah ini mungkin uh, uh, pak Anggur juga bisa bisa jawab atau dari prof, uh, dari profesor Supalji. sebetulnya banyak banget sih gak sih keluhan gitu dari para pencipta gitu biasanya mereka apa yang paling mereka keluhkan hak uh, cipta ini yang dikeluhkan banyak karena tidak mendapat manfaat ekonomi saat hak cipta itu dikomersialisasikan, terlepas yang komersialisasikan sengaja, apa tidak sengaja, umpamanya saya ngupload lagunya seseorang, terus apa saya covering yang di konten digital atau di platform, dan sebagainya, sehingga yang mendapat hasil covering itu, itu tapi saya lupa bahwa itu ada penciptanya. Hmm. Ya. Saya dapat hak cipta ya, sebagai covering, ya. tapi sebagai pencipta, sebagai aransemen di situ, ada yang harus, ada yang lebih, kue ada yang harus yang punya hak juga. Betul, disitu. betul. Itulah yang yang perlu, uh, yang banyak dikeluhkan, dan sebetulnya beberapa musisi ini kan bicara soal musisi hmm. dan lagu. Uh, berapa musisi aransemen itu sudah kita rapatkan, kita kumpulkan audiensi, baik itu dengan Pak Bapak Menteri kita berapa kali, dengan Budirjen dan dengan KSP apa, kantor kepresidenan dan Marpes yang saat ini sedang berlangsung untuk membuat ekosistem perlindungan karya cipta yang berakibat yang berdampak pada royalti hak kesejahteraan para pencipta dan pelaku. Win-win solution kali ya. Yeah. <laughs> kalau ke Prof. Supalgi ini gimana soal regulasi dan hukumnya? Yeah. Iya. Tadi kalau kita cermati ya... Yeah. ...dalam konteks undang-undang hak cipta relatif cukup komprehensif. Tapi kata Pak Anggoro tadi dan itu betul adanya... ...dalam era digital sekarang itu banyak hal yang belum terakomodir. Yeah. Banyak belum terjangkau. Betul. Maka sangat penting untuk kemudian merumuskan norma-norma yang bisa mengatasi persoalan sekarang ini. Misalnya yang disebutkan tadi, bagaimana orang jadi covering, terus kemudian tanpa sama sekali memperhatikan misalnya pencipta dan sebagainya. Maka disinilah ada satu kecenderungan, ada cium bahwa yang undang-undang itu selalu ketinggalan dengan zamannya. Maka ada beberapa hal yang harus perhatikan dalam menyusun sebuah undang-undang itu tiga hal yaitu adanya predictability. Ada kemampuan memprediksi kemungkinan yang terjadi. Jadi asesor gitu ada hidupannya. apa gitu. Maka DPR bersama pemerintah pembuat undang-undang terus bisa memprediksi kira-kira 10 tahun ke depan apa akan terjadi perubahan-perubahan sehingga ada kepastian hukum, tidak setiap saat undang-undang itu berubah. Maka pentingnya dalam konteks pemilu nanti memilih orang-orang yang visioner ya sehingga kemudian orang bisa melihat oh nanti perubahan-perubahan itu betul-betul bisa diprediksi dan kemudian diakomodir pada sisi yang lain bahwa satu undang-undang harus ada nilai stability ada satu keseimbangan pada satu keseimbangan memberikan apresiasi kepada pencipta pada sisi yang lain juga memberikan apresiasi kepada kebutuhan masyarakat jadi di sini perlu adanya satu perhatian kedua belah pihak tadi itu yang ketiga adalah ada nilai fairness bahwa satu undang-undang diciptakan memberikan sebuah nilai keadilan karena esensi sebuah hukum adalah sebuah keadilan. Maka bagaimana kesempatan-kesempatan momentum yang baik ini dalam rangka menggairahkan ciptaan-ciptaan para musisi, para pekerja seni dan sebagainya untuk diperasi negara. Diberikan wadah hukum yang jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Gitu. Berarti memang harus dipersiapkan luar biasa tuh peraturan. Ini masalah serius, ini hati-hati yang suka cover-cover ya. Enggak izin-izin, benar. Pulangnya dipleset. Eh bukan dong. preset resetin lagu-lagu teh. Mari semua dan sadenganku dekap aku dan hanyutkanku. Ringarima yang menggoda Bilasi kecil panas katanya. Aneh namanya ya. Adalah kita istirahat dulu teh. Benar, bakir seru berbicara mengenai hak cipta, makanya jangan kemana-mana tetap di Warung Pengkolan TVRI.

lagi bersama saya Tika juga Ate di Warung Pengolahan TVRI. Nongkrong asik gak asal Berisik! <kelopan> mana? Apa? Katanya bronya mau datang ke sini bro. -nya. Bro Ate udah udah bentar lagi datang. Ini beneran ngomongin hak cipta ini dari segi musisinya juga. Iya kan pakar hukumnya. Betul. Juga, gitu. Pakar hukumnya ada, dari pemerintahnya hmm. juga ada. Berarti tinggal si pelaku industrinya. Ini pelaku ada nih? industrinya ada Bang Badai mana nih Bang Badai ya tadi udah di depan katanya. Ini bro apa bro dong? Ah bukan dong. <laughs> bukan. Brojol. <laughs> Bang Badai mana nih Bang Badai? Nah ini dia. Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Wow. Hey, artis. Artis, artis, artis. Lho, teman asal nah, Artis semua. Warung saya kedatangan Artis. Mm -hmm. Aduh, silakan Mas Badai apa kabar? Doa, iya, oh. Mas Badai itu nama aslinya siapa? Doa di Badai. Ya, iya, iya, iya. jadi musisi juga, uh, uh, pencipta lagu juga, hmm. sama sekarang tuh udah jadi Sekjen Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Yeah. karena kalau saya baca di berita-berita juga, ini Bang Badai ini termasuk yang uh, sangat, uh, vokal. iya vokal banget hmm. soal hak cipta gitu kan hmm. ya. Sekarang kan bisa dibilang eranya era digital nih Bang Badai ya. Jadi yang namanya karya tuh mudah tersebar luas lah gitu. Gampang banget ya. Betul. Nah kalau concern dari para pencipta uh, lagu sendiri itu sebetulnya khususnya musisi tentunya ya. Itu sebetulnya terbantu gak sih dengan adanya digital ini atau malah jadi banyak kekhawatiran. Ya. Karena lebih gampangnya sebuah karya disebar luaskan. Jadi kalau... Dari kita sebagai musisi, kita tuh sangat pertama sangat terbantu dengan digitalisasi ini ya, karena kan kembali lagi era-era musik ini kan dibagi dengan beberapa zaman. Kadang-kadang lagu-lagu di tahun 70, di tahun 80-an kembali terkenal di zaman sekarang, Betul. karena ada TikTok, ada YouTube dan lain-lain. Begitu juga dengan lagu-lagu kayak saya di tahun 2000-an awal juga kembali. Booming dengan adanya cover-cover dan segala macam. Mm -hmm. Jadi sebenarnya secara uh, apa, uh, exposure dari karya cipta itu kita sangat terbantu. Mm -hmm. Tetapi yang harus diingat adalah begini, semakin canggih teknologi... ...akan semakin juga uh, riskan untuk di, di uh, retas. Mm -hmm. Akan semakin riskan juga untuk ditembus uh, apa, keamanannya. Mm -hmm. Termasuk mentalitas dari pengguna. Mm -hmm. Dari pengguna karyanya mm -hmm. gitu kan. Kadang-kadang kalau kita bilang uh, masalahnya sih sebenarnya cuma beberapa hal aja sih teh. Pertama yang tadi aku bilang, mentalitas karena orang Indonesia ini kebanyakan merasa bahwa ketika lagu sudah dipublish ke umum, mm -hmm. berarti sudah menjadi 100% menjadi milik umum. Nah, itu tuh. Hmm. Ya gue bebas nah, dong mau, mau diapain gitu ya kan. Mau diganti liriknya, mau diganti iramanya. Overuse, overuse lagunya. Aku, aku nih korban banyak banget laguku tuh diganti. Uh, aku bikin buat Lestari judulnya Aku cuma punya hati. Mm. Ah iya iya ya. benar tuh. Itu diganti Aku cuma punya apa gitu. <laughs> ya. Dan itu di di cover di YouTube mm. dan YouTube-nya bisa monetize. Mm -hmm. Gitu. Nah itu kan sebenarnya sudah pelanggaran uh, apa hak moral. Mm. Kemudian secara synchronizing ya. rights-nya juga dia sudah merubah visual dari A ke B, lirik A lirik B. Yeah. Jadi sebenarnya kebebasan melakukan Uh, apa namanya uh, pengubahan karya cipta ini? Sebenarnya harus diawali juga dengan mentalitas yang benar. Iya. Lalu, yang kedua, dengan edukasi yang betul juga, jangan anti dengan informasi bahwa karya cipta itu ada yang punya. Mm. Jadi, ini bukan karya cipta itu nggak ada yang milik umum. Iya. Pencipta juga atas nama personal, mm. gak ada yang atas nama lembaga, gak ada yang atas nama uh, entitas, ataupun apapun namanya, semua mm. sifatnya personal. Jadi perlindungannya juga harus dihargai. Terus yang ketiga gini, gimana sih caranya menghargai? Kalau tahu pencipta lagunya ditulis aja sih nama penciptanya, iya, tinggal tulis gitu kan? Ya, uh -uh. Atau misalkan nggak tahu nama lengkapnya, di tag aja ke Instagramnya, iya, iya, gitu iya, kan? Iya. Atau uh, dipopulerkan by siapa? Terkadang artis yang mempopulerkan dianggap sebagai penciptanya juga. Iya. Wow. Tapi memang gitu. begitu sih rata-rata orang kalau ngelihat ada iya. satu lagu dibawain oleh seorang penyanyi, Betul. pasti nganggapnya Kira tuh ini Iyalah. pasti dia yang bikin juga Betul. gitu. Hmm. Jadi kalau dibilang kita beruntung sekali dengan digitalisasi sangat beruntung. Hmm. Tetapi yang menjadi concern kita adalah bagaimana caranya ini supaya aman eksploitasi hmm. karya cipta dan juga mentalitasnya ter terperbaiki gitu. Oh iya hmm. tadi seperti bilang oleh Prof juga tadi bahwa sebetulnya ya budaya, se budaya, budaya ya, gitu. Ya, Jadi ya. kalau Bang Bade itu ngelihat perlindungan hak cipta ini untuk melindungi karya musik di era digital itu gimana? Tuh? Nah, kalau perlindungannya kita kan punya perangkat hukum kan udah udah cukup banyak ya. Mm -hmm. Dari Undang-Undang Cipta 28 tahun 2014, Mas. lalu ada juga PP 56, kemudian juga ada keluar lagi PP 24 gitu kan. Nah, ini perangkat hukumnya sebenarnya udah cukup banyak. Yeah. Tapi yang menjadi masalah ada dari dulu saya selalu ini Mas Anggoro ini sahabat diskusi juga. Mm -hmm. yeah. Sekarang ketemu <laughs> ketemu sama Prof Supardi <laughs> juga baru pertama kali. Saya biasa juga komunikasi dengan Prof Agus Sarjono juga. Mm -hmm. Jadi gini Sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah sosialisasi. Ya. Di, ma di negara maju manapun itu selalu yang menjadi masalah adalah sosialisasi. Ketika ada regulasi baru, ya. ketika ada infrastruktur baru, kita selalu bermasalah dengan sosialisasi. Sosialisasi undang-undang cipta ini nggak sampai ke akar rumput. Bahkan mungkin ke teman-teman di kampus pun artinya belum sampai 100%. Padahal mereka kan juga salah satu pelaku ekonomi kreatif yang harus dibantu sosialisasi ini. Nah, kemudian uh, di beberapa peraturan pelaksana bahkan di Undang-Undang Cipta juga banyak pasal yang harus kita ajukan untuk direvisi. Iya. Supaya gini loh, Undang-Undang Cipta ini kan namanya juga Hak Cipta, Hak iya. Cipta di mana di situ yang dibela dibela Pencipta. dalam arti cipta. adalah pemilik karya cipta bahkan yang namanya cipta jarang dibelahan dibela <tuk> <hati>. kayak <tuk> 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 cipta ciptata iya cipta ciptata -cipta benar juga masuk nih masuk nih jadi kadang-kadang kita merasa kok jadi undang-undang hak pengguna ya <tuk> gitu daripada undang-undang hak cipta jadi ada pelaku ekonomi apa hak ekonomi pelaku pertunjukan juga di situ nah itu yang menggelisahkan kami kok tiba-tiba jadi ada undang-undang yang ber, lebih berpihak kepada pengguna. Hmm. Tapi kan untuk merevisi itu kan perlu legislasi nasional. Iya ya, ya. ya kan? Nah, kita mendorong sekarang untuk gimana caranya peraturan pelaksana bisa direvisi dulu. Nah, ini sejauh itu. ini apa nih yang ya. sudah ...dikerjakan oleh, baik dari pemerintah, dari pelaku industri hmm. gitu. Mungkin dari pakar hukum udah ada obrolan-obrolan apa gitu mengenai yeah. yang satu ini? Kalau kami dari aksi khususnya ya, mm. kami udah melakukan beberapa audiensi juga Prof... Mm. Uh, ...dengan Mas Anggoro mm. dari DJKI, kita udah melakukan audiensi, kita udah lakukan FGD juga... Yeah. ...dengan stakeholders, uh, intinya gini, harus ada segera peremajaan sistem... Mm di mana sekarang sistem yang sekarang ini menurut kami sudah tidak terlalu relevan ya. kita harus membuka open mind terhadap digital digitalize, terhadap uh, pembayaran langsung kepada pencipta ya. tanpa melewati sinyal-sinyal yang akuntabilitasnya dipertanyakan kira-kira nah, gitulah ya. Ya. kalau ada tambahan dari Profesor pak... mungkin kira-kira selain tadi yang didorong dengan hmm. secara digital juga nih pembayaran langsungnya gitu Yo. Basis data tentang ya. pencipta, pemegang hak cipta itu memang sangat penting, ya, ya. yang kemudian itu harus diakomodir dalam sebuah regulasi yang sehingga menimbulkan sebuah kepastian. Pada sisi yang lain, juga harus diperhatikan, misalnya perubahan dalam mengakomodir tentang era digital sekarang ini, bagaimana ada perubahan-perubahan yang sangat masif yang belum diatasi dengan undang-undang yang ada, maka penting untuk segera diatasi sehingga kemudian ada apresiasi dan penghargaan para pemegang hak cipta tadi itu yeah. dan yang ketiga adalah penting juga untuk bagaimana tadi penekanan tugas kewajiban negara untuk melakukan sosialisasi mm -hmm. jangan sampai negara merasa sudah batal kewajibannya gitu, gitu ya ada asas fiksi hukum. <laughs> masyarakat warga negara dianggap tahu ket, karena sudah dicantumkan dalam lembaran negara. Saya kira tidak selesai di situ sosialisasinya perlu ada sebuah kerja-kerja masif melibatkan Ia. kampus, melibatkan masyarakat, dan yang lain untuk mengetahui betul tentang urgensi sebuah undang-undang hak cipta tadi itu. Betul, berarti Rian gitu harus diaj diajakin ya. Kenapa? Masif? Kita ada masif. Ada oh, masif oh, Beda kan? <laughs> beda. <pas>. beda. <laughs> beda. A, begini nantinya. Bener juga sih. Kalau dari pemerintah. Saya memang sering ketemu sama bang ini ya. Jadi memang har harus ada penataan pare deregulasi. Hmm. Artinya ada seperti tadi yang saya sebutkan perlindungan karya cipta di digital. Tidak hanya musik dan lagu tentunya. Yeah. Ada di film seperti buku, saya, contoh waktu iya. dibikin kan belum ada Netflix undang-undang iya. itu. Iya. Terus nanti ada NFT, iya. ada buku e-book iya, yang iya, iya. banyak karena karya cipta itu seperti tadi Prof sampaikan perlindungannya di ilmu pengetahuan seni dan Senimu. sastra. Iya. Jadi tiga itu literally and art, artistic work. Jadi mereka uh, itu harus diakomodir. Akomodir apa? Perlindungannya, hak moralnya sanksinya ya, eksekutif bagaimana kalau dimutilasi seperti tadi ya. Bang Bade cerita lagunya dipindah a, apa ada apa? Ada ya. kata-kata ada mutilasi ya. lirik ya, mutilasi <laughs> ciptaan. Aturannya <laughs> sudah ada tapi itu ter terhadap kak, apa? hak cipta yang yang belum digital. Ya nah, konvensional ini, masih. Betul, masih ya, konvensional kalau ya. Yang mudah-mudahan ya, sih ya, bisa terkejar nanti ya, ya. ya peraturan yang terbarunya, Amin, Amin. Hmm. Nah, habis ini akan banyak juga teman-teman nih dari uh, Universitas Al Azhar Indonesia yang akan bertanya kepada narasumber kita, makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI, nah, Nongkrong asik, nggak asal berisi. warung pengkolan ngobrol asik dengan hiburan warung pengkolan banyak info tanpa wawasan kita masih ngobrolin hak cipta di warung pengkolan nongkrong asik gak asal berisi tadi oke okay. greget pengen nanya-nanya betul nanya, makanya ya. tanpa babi dan cacicu lagi babi kita <laughs> babi bu, akan persilahkan silahkan Bagus pertanyaannya nih. Belum, belum, oh, belum. Belum ditanya. Gilbatnya bagus. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hasma Salma Hanifa dari Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Izin bertanya kepada Pak Anggoro. Yeah. Uh, bagaimana perusahaan teknologi besar misalnya platform, platform audiovisual uh, dapat berkontribusi dalam melindungi hak cipta? Dan sejauh mana platform audiovisual uh, bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna mereka? Oke. Oke, terima kasih. Saya jawablah. Ya silakan. Silakan Pak. Jadi gini, uh, biasanya perusahaan-perusahaan besar yang 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 mempunyai kewenangan itu ada suatu aturan dia disebut UGC. Jadi ada aturan-aturan sampai mengatur lebih dalam hak dan kewajibannya terhadap siapa yang upload dan uh, konten apa yang itu namanya UGC. Jadi untuk melindungi konten-konten uh, yang apa yang diupload di perusahaan itu ada sop ada aturannya bahkan nanti biasanya bang bade tahu persis ini hmm. dapatnya berapa dari dari youtube ya bang ya yeah, atau dari YouTube, uh, dan uh, dan tiktok di, uh, dan dsp oh dan dsp digital streaming nah, itu platform jadi, ya. ada suatu aturan uh, uh, platform apapun yang mencantumkan itu ada suatu aturan sop uh, apa pembagiannya dan sebagainya. Itu oh, saja. sudah ada sudah ada aturannya juga ADP. gitu ADP. sebetulnya kontribusinya. ADP. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya, Boleh. Sedikit ya. Yeah. Jadi sebenarnya gini, kalau di dalam uh, apa namanya? digital streaming platform streaming. Yeah. kita kalau bicara bicara YouTube atau uh, ya DSP DSP lainnya DSP, gitu DSP. DSP. ya. Itu ada dua. Pertama uh, pembuat karya itu ada mechanical rights. Mm -hmm. Jadi di digital itu ada mechanical yang harus dibayarkan juga dan, dan yang sekarang lagi dibahas waktu itu. Iya. Yeah. Dan yang kedua adalah performing. Nah, performing ini nanti ketika misalkan audionya misalkan lagu saya nih diputar di di apa gerai-gerai internasional misalkan gitu ya atau kedai-kedai kopi internasional itu mereka kan mendapatkan, mendapatkan. bisnis dari pemutaran lagu-lagu mm -hmm. tersebut. Maka secara otomatis seharusnya itu sudah terserap royalti performingnya okay. di dalam uh, apa namanya gerai-gerai internasional tersebut. Udah ada alatnya atau gimana sih? Itu? Nah kalau kalau kita bicara alat, memang yang tadi dari awal apa uh, Prof Suparji hmm. bilang bahwa ini teknologi sudah semakin lebih cepat <laughs> daripada undang-undang. Yeah. Di Indonesia, setahu saya sistem server itu baru dibuat di karaoke. Hmm. Tetapi yeah, kalau betul. di gerai-gerai terbuka seperti ini, kita belum hmm. bisa langsung menyerap belum. secara data. Maka tadi Prof Suparjo juga ngomong, uh, Mas Anggoro juga bilang bahwa database ini diperlukan di era, era. 5.0 ini, 5.0 yeah, ini. Secara database lagu apa saja yang dipakai di area publik, kemudian pendapatannya yeah. berapa? Itu kan perlu teknologi, yeah. Yeah. perlu pembangunan teknologi. Makanya inilah sebenarnya adalah tugas daripada lembaga-lembaga uh, manajemen kolektif mm. ya yang memang tugasnya ya membuat database mm. ini, membangun itu. Membangun ini dan pusat datanya memang harus terjadi supaya penarikannya Relevan dan akun dan akuntabel, gitu. Berarti mesti kolaborasi kolaborasi semuanya yeah. ya. Yeah. Dan yeah. juga yeah, harus ada kesadaran dari pemilik gerai untuk mendaft, apa, melaporkan yeah. apa-apaan dia, yes, yeah. Dan taat membayar. Gitu. Siap. Jadi di kafe-kafe kalau ada nyanyi itu bisa kedeteksi. Iya yeah, betul betul. betul. Ada lagi pertanyaan mungkin dari ah, oh, surat kita nih, nih. surat biru dia merah, merah surat biru ya. Dia bisa menghilangkan kepercayaan kita ya. <laughs> Silakan tanya. Kenalkan nama saya Farel Raditya dari Universitas Al Azhar Indonesia Program Studi Hubungan Internasional. Izin bertanya kepada Bang Badai, oh, iya. eh, apakah ada regulasi atau aturan-aturan tertentu ketika seseorang ingin membawakan lagu orang lain di dalam suatu acara? Misalnya kayak kita sebagai mahasiswa ingin membawakan lagu band-band nasional itu apakah ada regulasi-regulasi atau aturan tertentu. Oke. Okay. Oh, untuk acara pensi gitu ya, acara internal kampus. Bansi. Nah, jadi kalau aturan pasti ada karena kan di bisa dikatakan bahwa ini amplifikasi di ruang publik. Betul. Ya, pengumuman ciptaan di ruang publik. Komersialisasi. Betul, komersialisasi. Jadi sebenarnya aturannya sebenarnya simpel. Ketika ada acara A dan ada panitianya B atau IO-nya B gitu ya lalu bandnya band C ya band C kalau mau bawain di acaranya A ini dia harus melaporkan lagu-lagunya apa saja yang dibawakan kepada LMK lembaga manajemen kolektif ini seharusnya yang terjadi ya LMK itu kan membawahi komposer-komposer kayak misalkan saya Mas Piu Terika gitu kan itu semua tuh ada di bawahnya lembaga manajemen kolektif nah kemudian setelah dilaporkan eh, IO nya ini ini harus Menghitung biaya produksi dari acara yang mas main, atau kalau misalkan dia harga tiketnya gratis, berarti di total. Uh, sorry, kalau ada harga tiket yang dijual, berarti ada total tiket yang dijual berapa? Dipotong 2%. persen. Okay. Nah, dua persen itu masuknya kemana? Ke, mana? ke LMK. komposer oh, ke, melalui LMK, oleh melalui LMK. Nah, itu adalah regulasi yang sebenarnya harus terjadi, Betul. tetapi per pernyataannya, eh, pertanyaannya Penyataan. adalah. Apakah LMK punya sistem, sistem yang wide atau lebar luas untuk mengakomodir ini semua, katakan acara di ujung Indonesia Indonesia Timur sana hmm. gitu kan? Karena sistemnya kan masih manual, yeah. semua sistemnya adalah menunggu kelapangan dada lapangan dada io untuk melaporkan eh ini ada bence ini. Hmm. kalau nggak lapor ya pombosan nggak dapat duitnya nah makanya ini harus segera dirubah kepada digitalisasi ya, sistem sistemnya jadi kalau udah digital gampang banget io harus daftar ke aplikasi tersebut Bayar, elektronik kontrak, dan uang langsung masuk kepada pencipta. Hmm. Hmm. Iya. gitu. mudah mudahanlah cepat Amin. ini ya, cepat. sama-sama EO-nya, -sama EO itu kan ikut orang. Betul. <laughs> EO tulisannya. EO pak, e. sorry, sorry. Ya, bener -bener <laughs> cepat bener-bener terwujud lah ya, apa yes. yang diinginkan oleh semua, jadi biar happy semuanya. Mm. Nah, uh, kita kayaknya udah mau masuk ke Sekmen segmen akhir, akhir. ya. Nanti akan ada closing statement dari para narasumber. Jangan kemana-mana, tetap di warung pekolan TVRI. Nanggra asik gak asal, asal Warung pekolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung pekolan, banyak info tambah wawasan. Warung pengkolan ngobrol asik dengan hiburan Warung pengkolan banyak info tambah wawasan Kita masih di warung pengkolan Gak asal berisi Bang Badai kalau kayak tadi tuh warung pengkolan ciptaan ya. sendiri tuh termasuk ya. bisa di hak cipta juga itu ya? Bisa, karena kan ini Sebenarnya membuat karya baru, oh. iya kan, buat karya baru. Dia sulingnya yang khas banget. Iya, kan. ya. <laughs> Jadi ya, ya ini ada salah satu contoh kecil lah bahwa ya karya cipta itu prinsip deklaratifnya ya langsung ini. ada. Hmm. Gitu, pertama kali dipublikasikan ya itu mendatangkan hak cipta dia. Cipta. Iya. Keren emang loh band kita dah. Dia sebelum niap suling dia make wish dulu biasanya. <Gülüş> <Gülüş> itu do filin, Itu ya, niopulun. Kan? <Gülüş> <Gülüş> ya, kita sudah sampai di akhir acara kita pengen dengan mungkin ada yang mau disampaikan mengenai hak cipta di era digital ini. Harapannya dari Bang Badai dulu boleh. Oke. Okay. Kalau aku sebenarnya berharap uh, pemerintah lebih hadir <Gülüş> di dalam perjuangan ini. Karena kalau kita belajar dari industri ekonomi kreatif yang dibangun di Korea yang sudah dimulai 30 35 Korean tahun Radio. yang lalu. Hmm. Uh, pemerintahnya sangat hadir sekali di dalam yep. dalam apa ekonomi kreatif mereka, mereka punya politik legislasi dan politik anggaran. Hmm. Jadi saya rasa sudah waktunya Industri copyright di Indonesia ini sama levelnya konsentrasinya dengan Betul. pemberantasan korupsi Betul. dengan apa pembangunan dan penegakan hukum yang lain. Betul. Karena ini penggunanya banyak dan mendatangkan salah satu ini mendatangkan devisa negara kita luas. Dia menurut saya ya untuk nanti pemerintahan yang baru diharapkan bisa lebih konsen kepada copyrights. Iya. Yeah. Dari Profesor dipandu silakan. Iya. Yeah. Meskipun ya pada kenyataannya terjadi pembajakan, ya harapannya tidak menyurutkan para pekerja seni, para pencipta untuk terus berkreasi. Karena kalau tidak ada kreasi-kreasi baru, tentunya juga akan menjenuhkan masyarakat gitu. Niatkan sebagai satu ibadah ya, sebagai sebuah amal jariah kan gitu. Nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Kata Umar bin Khattab itu, ikatlah ilmu dengan tulisan ikatlah tulisan dengan buku. Jadi harapannya para pencipta, para pemikir itu kreatif untuk mengikat ilmunya. Dan demikian pula Imam Syafi'i pernah mengatakan, mencari ilmu seperti perburuan binatang. Maka ketika sudah tertangkap, ikatlah binatang dengan erat-erat. Mencari ilmu ibaratnya sebagai sebuah penburuan, maka ikatlah erat-erat dengan sebuah tulisan dan buku. Dengan demikian, meskipun sekali lagi ada kenyataan kurang penghargaan terhadap pencipta penulis buku tidak menyurutkan untuk terus berkarya. Iya. Oh, iya. Dari Pak Anggora silakan. Oke, okay, uh, saya setuju dengan Bang Bade yang sering apa diskusi bahwa pemerintah tetap hadir. Kami akan merevisi beberapa aturan yang tentunya untuk perlindungan bagi pencipta terhadap karya ciptanya langkah-langkah akan merevisi beberapa aturan baik itu PP 56 tadi yeah. yang disampaikan oleh Bang Badai Undang-undangnya hak cipta dalam mengantisipasi perkembangan teknologi apa dunia digital teknologi informasi dan komunikasi dan harapan kami nikmati karya uh, ciptaannya hormati karya ciptanya dan beri penghargaan kepada penciptanya. Itu Iya. Ya, ini buat masyarakat juga kalau memang sudah ada sebuah karya, mau itu buku, mau itu lukisan, mau itu lagu yang sudah di uh, Siarkan ya, kan? sudah di publikasikan, publikasikan kepada masyarakat. Gak berarti itu adalah milik kalian ya, tapi ya. karena memang ada penciptanya hmm. buat para pembajak, bajak teh sawah aja, ah, gak ya. usah karya cipta orang, kalau nggak nah, bajak, bajak laut, bajak laut, bajak laut, jahat juga masjid. <laughs> <laughs> tapi kan ini, kalau di sebelah-sebelah itu ada Kang Maman sebagai not land. ya, sekarang ada juga dong, silakan silakan, Kang Guru. Kang. Yes. <laughs> Jadi, dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta itu menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi yeah. dalam menghadapi realitas era digital. Penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja seni, platform distribusi, pemerintah, dan juga konsumen, untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan industri seni, sambil tetap mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang sesuai dalam era digital ini. Yeah. <laughs> Mantep nih. Uh, udah bisa jadi. Nggak, harusnya itu pakai suplain, harusnya itu. <tuk> nah, gitu. Alasan aja tadi. Nah kalau memang uh, uh, pemirsa juga senang dengan obrolan-obrolan kita yang penuh isi. Makanya jangan ya sampai ketinggalan ya. Yang namanya Warung Pengkolan TVRI. Yang akan selalu hadir untuk memberikan gak sekedar hiburan tapi juga ilmu untuk semuanya. Benar. Ya. Jadi jangan lupa selalu tunggu yang namanya Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong aja gak asal bersih. Aku mengerti berjalan.